Halo teman-teman pecinta origami, kembali lagi bersama saya, Haki. Di sini saya akan membuat tutorial origami ini. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jadi, ini sempat saya tanyakan di IG saya. Ada dua jenis, mau pilih yang mana duluan, dan ternyata lebih banyak yang milih ini duluan. Jadi untuk saya sendiri, model ini saya namakan Windmill in a Box Tessellation. Karena bentuknya seperti baling-baling di dalam kotak. Saya lebih suka model ini kalau ada di belakang karena jadi lebih bagus. Tapi pada video ini, saya akan membuat satu bagian saja. Seperti ini. Langsung saja kita mulai. Pertama kita buat grid 8x8 dulu. Sudah jadi 4x4. Sekarang saya buat zigzagnya. Mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa saya buat zigzag satu-satu, nggak dibuat jadi seperti kipas. Jadi sebenarnya itu biar tidak melengkung. Mungkin kalau 8x8 atau 16x16 tidak terasa. Tetapi jika sudah masuk ke grid yang banyak seperti ini, tidak bisa menggunakan metode lipatan kipas, soalnya nanti bakalan melengkung, dan lipat arah satunya lagi bakalan jadi susah. Oke, jadi pertama kita tentukan titik tengahnya dulu. Jadi ini titik tengahnya. Bagian putih ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Kita tentukan dulu titik tengahnya di bagian putih. Ini titik tengahnya. Sekarang kita buat dulu square twist. Jadi caranya kita lipat dari sini ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Biar gampang, kalian bisa pegang dulu ini ya. Seperti ini. Dan kita dorong ini ke bawah dulu. Seperti ini. Kemudian kita pasin. Seperti ini. Dan yang ini juga. Kemudian belakangnya. Kita pasin. Kalau udah pas, kita tekan ini. Kita ratain. Sekarang ini lipat ke bawah. Dan yang ini, yang belakangnya lipat seperti ini. Oke, di sini sudah jadi. Seperti ini. Sekarang kita balik. Sekarang kita buat garis seperti ini, kemudian seperti ini. Caranya kita lipat dulu seperti ini. Kita tekan, kemudian
kita lipat ini ke atas lagi seperti ini, dan kita lipat seperti ini, kita tekan. Kemudian kita buka lagi. Nih, lakukan yang sama di sini, sini, dan sini. Oke, di sini sudah jadi. Saya buat garisnya dulu. Oke. Di sini sudah terlihat baling-balingnya. Sekarang kita lipat ini ke sini. Dan kalau tadi kita dorong, sekarang kita tarik lagi. Seperti ini. Kemudian kita tekan. Dan kita buka. Lakukan yang sama di sini, sini, dan sini. Tapi sini bakalan ada tabrakan. Jadi kita buat seperti ini. Kita lakukan dulu yang sama seperti tadi. Kemudian ini kita jadiin seperti ini. Dan ini kita lipat seperti ini. Kalau kita lihat dari belakangnya, seperti ini. Ini mungkin agak melengkung di sininya. Gara-gara kita baru ngerjain dua bagian. Nanti kalau udah jadi semua bagian, bakalan jadi lurus. Seperti ini. Kita lanjutin. Yang ini. Oke, sekarang kita lihat dari belakangnya, kita rapihin dulu. Kita tekan dulu. Tekan, dan ini juga. Usahakan serapih mungkin, biar hasilnya jadi bagus nanti. Dan yang ini kita buat mountain fold juga. Dari situ ke titik situ. Kalian bisa angkat dulu dikit. Biar lebih gampang. Kalau udah, kalian dorong ke bawah lagi. Di semua sisinya.
seperti ini. Kita rapiin lagi. Dan biar kekunci, kalian bisa lipat segitiga seperti ini. Biar kekunci aja. Cuman kunci ini berlaku di bagian ujung saja. Soalnya kalau bagian tengah nggak bisa dilipat. Seperti ini. Itu hanya berlaku di ujung saja. Dan jika di tengah, tidak bisa dilipat. Soalnya dia nyambung. Oke, di sini sudah jadi semua penguncinya. Sekarang kita balik lagi. Sebenarnya seperti ini saja sudah lumayan bagus. Cuman biar lebih kelihatan seperti ada baling-balingnya, bagian ini kita angkat seperti ini. Dan biar lebih rapih, kalian bisa pakai pinset buat nyongkelnya. Oke, ini sudah jadi. Mungkin kalian lihat ini lipatan di dalam sini lebih tajam dan ini lebih nggak tajam. Soalnya ini kertasnya lebih kaku daripada ini. Tapi hasilnya nggak beda jauh sih. Terserah kalian aja mau pakainya kertas yang keras atau yang lembut. Yaudah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jika kalian punya saran untuk video saya selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow IG saya, kirash.origami, untuk update-update terbaru saya.